Halo teman-teman, kembali lagi di Rozak Tanah Channel. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara unrack nomor 3 lewat SMS. Dan ini adalah cara terbaru 100% berhasil. Baik, bagi teman-teman yang ingin mengetahuinya, silahkan simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini agar semakin berkembang dan nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Langsung saja kita ke tutorialnya. Caranya langsung saja di sini teman-teman ke menu perpesanan ya. Kita buat pesan baru. Di penerimanya kita tulis atau kita ketikkan 4444 4 kali ya. Kemudian format SMS unrack-nya kita ketikkan di sini unrack. Boleh besar kecil, hurufnya boleh besar semua. Di sini saya tulis besar semua. Unrack, kemudian pagar. Lalu setelah itu nomor NIK atau nomor induk kependidikan ya. Nomor KTP. Oke, saya akan paste di sini. Nah, sudah. Kemudian setelah sudah dimasukkan, tutup lagi dengan pagar. Jadi saya ulang. Format SMS-nya adalah unrack pagar nomor NIK pagar. Lalu kita kirim menggunakan SIM 3 kita. Oke, saya akan kirimkan. Sudah. Nah, langsung ada balasan. Terima kasih, permintaan kamu sedang diproses. Kita tunggu balasan selanjutnya. Apakah unrack berhasil? Masih belum dapat SMS. Nah, ini dia, sudah dapat SMS. Data Anda telah berhasil dihapus pada nomor 089 sekian sekian sekian. Jadi unrack kita berhasil ya teman-teman ya. Ini caranya mudah sekali dan cepat sekali. Oke, silahkan lakukan tutorial ini. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa subscribe channel ini dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.